Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aktivitas pagi hari, masak lagi. Hari ini seperti hari kemarin, masak nasi goreng. Nasi goreng apa? Nasi goreng salmon. Karena bahan-bahannya masih banyak, jadi kita masak lagi. Bahan-bahannya sudah disiapkan. Bawang putih, bawang merah, ada telur, ada ayam, dan lain sebagainya. Mari kita masak. Jangan lupa ucapkan bismillah. Ikan salmonnya cukup direndam dengan air garam saja. Jadi goreng biasa aja nanti gorengnya. Yuk kita mulai. Kita panaskan kompor terlebih dahulu. Tuangkan minyak. Ini juga buat kepok. Kita oseng bawang merah, bawang putih. Kita oseng secara terpisah. Penting amat guys. Kita oseng bawang putihnya. Beli garam telurnya. Nanti guys ya, lupa. Jangan lupa nih.
Ini kan jadi infak dulu di sini. Lalu kita masukkan nasi ya, perlu dengan kita kasih sahori. Minyak wijen. Kasih sahur, kita kasih garam. Kita aduk-aduk. Kita kasih margarin, sekalian kita masak goreng semuanya. Oh, habis margarinnya guys, harus dirapin guys. Kan udah kamar mandi. Kita aduk-aduk lagi. Baunya harum guys.
Kita goreng salmonnya guys dengan api kecil aja biar merata. Ayam goreng loh semuanya. Ini air anget nih. Udah mateng guys,
Alhamdulillah, nasi goreng salmon sudah matang. Idris, ikan nasi goreng, ikan salmon. Masih ada satu itu, mau dipanasin atau langsung kamu makan? Ya itu di Tupperware tuh. Tunggu sebentar. Bakalnya ini.
panasin dulu, Ji. Tak panasin dulu, Ji. Kamu nambah lagi tuh punya Umi ya. Thank you.
Lepas guys. Udangnya guys, yang belum cepat-cepat itu dari udang ulur. Masya Allah. Mantap guys, menakutkan sekali guys, masya Allah. Misalnya ditepungin guys udangnya guys. Agak jauh dikit guys, menakutkan guys. Biasanya udangnya ditepungin guys, ini gak ditepungin guys. Oh, gimana neraka nanti? Neraka panas guys. Bismillah. Kita cuci ini guys karena mau bikin oseng-oseng. Thank you.
Lebih mantap lagi nih guys ikannya guys. Mantap. Kita pikir pasang langsung guys. Insya Allah guys. Sian. Kita koreng dulu udangnya guys. Mau udang? Nih, sarapannya nih. Masya Allah. Awat nih, ikan nih. Kita dimatikan untuk AS guys. Padahal ini ikan gak kesentuh air loh guys. Tapi kenapa kok dia berketuk-berketuk. Kita goreng udangnya dulu guys biar matang. Udangnya matang kita kasih air guys. Oke, kasih air. Thank you.
Iya, celana hijau, celana seragam kamu. Lanjut bikin sambal krecek guys, sambal krecek. Sambal krecek guys. Sambal krecek guys. Asingnya sudah matang guys, belum dikasih naon-naon guys. Ini sambal krecek guys, bumbunya sudah diulek, tinggal dimasukkan. Sambal krecek. Baunya sudah harum guys. Kita kasih air guys. Nah, kita masukkan kareceknya. Aduh. Pakai santan enggak guys? Lupa guys. Santan kara guys. Kita masukkan kareceknya. Kita aduk-aduk guys biar merata guys. Oke guys, alhamdulillah sudah selesai guys tugas Anies sebagai chef juru masak. Demikian pemirsa dari ya tentang masak-memasak pagi hari ini.
Semoga Anda merasa terhibur dengan masakan Chef Effendi Dodi Alisandi. Sampai jumpa insya Allah besok pagi. Malam kalau jadi masakan lo, barawe masak nasi kebuli. Besok mau ada teman mau kesini kalau jadi. Tapi kami minggu nih para ya, jadi menuduk. Ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.